together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Eh, udah pagi ya? Duh, hari ini kan aku harus berangkat sekolah dan juga mau bayar uang sekolah 200.000. Hey. Apalagi aku udah telat 3 harian. Aduh, pasti pihak sekolah udah mau nagih nih. Kira-kira papa udah punya uang belum ya? Gini banget sih nasib orang miskin. Tapi papa kemana? Papa. Di depan gak ada, di dapur gak ada. Mungkin aja papa di kamar mandi. Papa? Bapak di kamar mandi ya, Pa? Hey. Iya, ada apa, Siti? Kamu ini gangguin papa aja, lagi boker nih, papa. Hey. Pa, udah belum, Pa? Cepet, Pa. Siti mau ngomong sama papa. Aduh, ini anak gangguin papa aja. Orang lagi boker juga. Ada apa, Siti? Ya udah, sini Pa duduk, biar enak ngobrolnya. Nyusahin aja. Pa, hari ini kan Siti kan sekolah. Bukan hari ini aja, setiap hari juga kamu sekolah. Iya, maksudnya... Siti udah nunggak SPP selama 3 hari, Pa. Gimana nih, Pa? Pasti nanti ditagih. Oh iya. Duh, gimana ya? Berapa sih bayarnya? 200.000, Pa. Aduh, mana papa belum punya uang. Ini papa ada pegang 500.000, tapi buat bayar kontrakan ini. Nanti kalau hari ini nggak bayar, bisa-bisa kita diusir, nak. Jadi gimana dong? Hah? Papa belum punya uang lagi? Ya, nanti kalau Siti diusir dari sekolah gimana? Ya nggak bakalan diusir dari sekolah lah. Yang ada, kamu dikeluarin dari sekolah, bukannya diusir. Hey. Iya, Pa, sama aja. Kalau tiba-tiba nanti Siti dikeluarin dari sekolah gimana, Pa? Masa Siti nggak sekolah sih? Nanti kamu bilang aja sama gurunya ya. Kita minta waktu lagi. Ya, mau gimana? Orang kita nggak punya uang. Duh, gimana nih? Siti juga malu sama teman-teman. Teman-teman Siti semuanya pasti udah bayar. Belum lagi kalau Siti diejekin di sekolah. Aduh, Papa, kapan sih kita kaya? Kaya. Papa ini udah berusaha kerja keras, tapi kita nggak kaya-kaya. Gimana dong? Tapi kita harus bersyukur aja. Sekarang kita bisa punya tempat tinggal. Ya, walaupun ngontrak. Dan juga masih bisa makan. Makan apa, Pa? Makan-makan... ini? Nah, makan nih kentang. Setiap hari selalu makan kentang ini, bosen. Nanti kalau udah punya uang banyak, Papa beliin kamu makanan yang enak. Setiap hari Papa selalu ngomong kayak gitu. Yaudah sana, kamu berangkat sekolah aja, nanti telat loh. Iya deh. Aku memang orang kaya dan juga punya banyak uang. Tapi aku lupa, ternyata aku belum bayar uang bulanan sekolah. Untung aja aku belum ditagih. Kalau sampai aku ditagih sama guru, bisa malu aku. Nanti dikira teman-teman aku nggak punya uang lagi. Padahal kan uang aku banyak. Ya udah deh, nanti aku bakalan bayar uang SPP itu. Mah, Nata berangkat ya. Bawa uang segitu banyak mau buat apa? Ini Nata mau bayar uang bulanan sekolah, Mah. Nata lupa, ternyata Nata belum bayar sampai hari ini. Waduh, kenapa sampai lupa sih? Setiap minggu kan Mama kasih kamu uang lebih. Tapi masih banyak kan uangnya? Cukup nggak
Kalau nggak cukup, bilang aja sama Mama. Nanti biar Mama tambahin. Hehehe, Mama tenang aja. Uang Nata itu masih banyak, Ma, di atas. Kirain sudah habis. Nanti kalau udah habis, kamu bilang ya. Oh iya, jangan lupa. Setiap hari kamu habisin dong uangnya. Jangan disimpan-simpan mulu. Ya, gimana mau Nata habisin? Orang uangnya banyak banget. Mau buat beli apa ya biar habis? Ya, buat beli apa ke yang mahal-mahal? Enggak deh. Mendingan Nata kumpulin aja. Ya udah, kalau gitu besok Mama kasih lagi ya, biar uang kamu jadi tambah banyak. Iya, Ma. Oke, ya udah. Nata berangkat dulu. Ini Nata mau buru-buru soalnya mau bayar uang bulanan. Iya. Mau diantar pakai pesawat atau diantar pakai mobil nih? Mama ini bercanda aja. Jalan kaki aja, Ma. Orang sekolahnya deket kok. Ya, memang Mama bercanda. Mama. Enak juga ya jadi orang kaya. Kamu sudah bayar uang sekolah? Udah, Juminten. Baru kemarin aku bayar. Aku juga udah, tapi aku baru bayar separoh. Soalnya ibu aku belum punya uang. Memang boleh ya kalau bayar separoh dulu? Sebenarnya sih nggak boleh. Kemarin aja aku kena marah. Tapi daripada aku belum bayar sama sekali, katanya nggak apa-apa. Terus aku dikasih waktu 1 minggu untuk lunasin semuanya. Oh gitu. Untung aja aku udah lunas. Itu juga gara-gara kemarin ibu aku habis panen singkong, terus dijual deh. Akhirnya dapat duit buat bayar aku sekolah. Oh, jadi kamu habis panen singkong? Iya. Kamu bersyukur banget. Itu kan Siti. Kenapa mukanya kayak gitu? Kayak orang sedih. Iya. Kira-kira dia kenapa ya? Kasian banget. Aku sedih banget. Teman-teman, aku lagi sedih nih. Iya. Kamu sedih kenapa, Siti? Ini Juminten. Hari ini aku nggak bawa uang untuk bayar uang bulanan sekolah. Hah? Masa sih? Iya, gimana nih? Aku nggak punya uang. Kasian banget kamu, Siti. Coba aja kalau aku punya uang banyak, pasti aku bakalan bantu kamu. Tapi buat aku sendiri aja, aku sampai maksa-maksa. Gini amat ya nasib aku. Papa belum punya uang. Katanya tadi papa punya uang tapi buat bayar kontrakan. Nanti kalau hari ini gak bayar kontrakan, kita bisa diusir dari rumah itu. Ya ampun, kayak gini banget nasib kamu ya, Siti. Iya nih, aku juga lagi sedih. Kenapa nasib aku kayak gini? Kenapa itu? Siti, kamu kenapa? Kok kayak mau nangis gitu? Ini, hari ini aku gak punya uang buat bayar SPP sekolah. Kamu tenang aja, aku juga belum bayar karena aku juga belum punya uang. Kamu juga belum bayar, Tiko? Iya, belum sama sekali. Terus, kamu udah bilang belum sama Pak Guru? Ya belum sih, aku mana berani. Tapi nanti kalau ditagih ya aku bilang aja belum punya uang. Kalaupun dikeluarin dari sekolah ya nggak apa-apa. Namanya juga belum punya uang, mau gimana coba? Tapi aku nggak mau kalau sampai dikeluarin dari sekolah. Aku masih pengen sekolah. Ya mudah-mudahan aja nggak sampai dikeluarin ya. Kasian banget ya buat murid-murid yang belum bisa bayar SPP. Tapi kayaknya nggak sampai dikeluarin dari sekolah deh. Enggak deh, nggak bakal. Aku sih yakin. Ada orang kaya lewat tuh. Permisi. Orang kaya mau lewat. Nata, wah, kamu bawa uang banyak banget. Itu buat apa? Ya, ini aku mau buat bayar SPP. Karena aku lupa, ternyata aku udah telat 3 hari dan belum bayar. Wah, beruntung banget kamu ya.
kamu bisa bayar SPP di hari ini. Iya dong, aku kan uangnya banyak, masa gak bisa bayar SPP? Gak kayak aku, sedangkan aku aja belum bisa bayar uang SPP karena aku gak punya uang, sama Tiko juga belum. Ya ampun, kalian kasihan banget. Sebentar. Karena aku kasihan sama kalian berdua. Nih, aku kasih uang buat kalian berdua, tapi ini buat bayar uang SPP ya. Wow. Wah, ini serius, Nata? Ini beneran serius? Iya, serius lah. Kalian gak usah minjem. Itu aku kasih buat kalian. Ya, biar kalian itu masih bisa sekolah di situ. Makasih, Anat. Aku benar-benar gak tahu lagi harus bilang apa sama kamu. Tapi aku cuma bisa bilang terima kasih banyak karena kamu sudah mau bayarin aku. Iya, Nat. Aku juga makasih banyak ya. Terima kasih orang kaya. Sama-sama. Oh iya, buat kalian-kalian, kalau lagi kesusahan, bilang aja sama aku ya. Kalau aku lagi punya uang banyak, pasti aku bantu kok, serius. Dan ini aku benar-benar kasih, nggak minjem. Wah, beneran ini? Iya, beneran. Juminten, buat kamu juga ya. Kalau kamu nggak punya uang buat bayar SPP, kamu bilang aja sama aku, oke? Oke, Nat. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oh iya, kalian semua pada lihat Tocha nggak? Tocha? Juminten, kamu lihat nggak? Nggak lihat. Aku lihat, tadi dia udah berangkat duluan. Kayaknya dia ada di kelas deh. Wah, oke. Kalau gitu permisi ya, aku mau ke kelas duluan, dadah. Wah, Tocha itu baik banget ya sama kita. Iya, dia baik banget. Akhirnya, hari ini aku bisa bayar SPP. Aku juga gak nyangka ya kita punya teman sebaik dia. Yups, benar sekali. Nata selain cantik, dia juga gak sombong loh. Terus mau bantu-bantu orang yang kesusahan. Iya, dengar-dengar sih dia sangat kaya raya. Sama temannya yang satu lagi, Tocha namanya. Iya, Tocha, aku juga tahu orang dia juga teman sekelas kita. Oh iya ya. Kalau Tocha juga orangnya baik. Ya udah, sekarang aku mau ke kantor dulu mau bayar SPP deh. Aku juga, bayar bareng yuk. Ayo deh. Itu dia anaknya, Tocha. Dari tadi aku keliling-keliling di sekolah nyariin kamu, ternyata kamu di sini. Eh Nata, ini aku lagi ngerjain tugas nih. Memangnya ada tugas ya? Ada. Oh iya, kalau yang itu mah aku juga udah kerjain. Ya makanya aku belum kerjain, soalnya semalam aku sibuk. Gara-gara aku nemenin papa aku dinner. Oh iya, kamu udah bayar SPP belum? Udah sih kemarin. Aku belum nih, temenin yuk. Hah, temenin? Kamu gak bisa sendiri? Kemarin aja aku bayarnya sendiri. Ayo dong temenin, please. Yaudah yuk. Yaudah Gisana masuk, aku temenin di luar aja. Gak enak kan? Iya, kamu jangan kemana-mana loh. Permisi pak. Iya, masuk. Oke. Pak, ini aku mau bayar uang SPP ya, Pak. Oh, iya. Nata ya? Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Permisi. Iya. Ayo, Cah. Kok tumben sih kamu baru bayar? Aku tuh kelupaan, tahu nggak? pantesan. Kamu nih masih kecil udah pikun. Yeay, aku tuh gak pikun, aku cuma lupa. Sama aja. Eh, Tiko sama Siti? Kalian berdua pasti mau bayar SPP ya? Iya ini, Nat. Terima kasih ya, Nat. Berkat kamu, aku jadi bisa bayar uang SPP. Iya. Udahlah, gak usah terima kasih terus. Aku itu udah gak apa-apa kok. Wah,
Jadi Siti sama Tiko kamu Nat yang bayarin uang SPP? Iya, abisnya aku kasihan sama mereka berdua, katanya belum bisa bayar. Hah, memang ya kamu Nat, kamu tuh kelewat baik tahu nggak? Nggak apa-apa lah, pahala. Ya juga sih. Ya udah, permisi dulu ya Cah, Nat. Iya, sana bayar buru. Iya, ini mau bayar. Ah, aku itu paling kasihan kalau lihat mereka, tahu nggak? Tapi biarpun mereka orang susah, dia itu mau berusaha buat sekolah di sini. Padahal kan sekolah di sini bayarannya cukup mahal. Iya, mereka semua pasti pengen berusaha. Walaupun nggak tahu harus cari di mana uangnya, tapi yang penting sekolah dulu. Kalau masalah uang mah bisa dicari, yang penting kan ilmu. Iya, benar banget. Makanya aku selalu suka kalau bantuin mereka. Kalau kamu mah uangnya banyak, Nat. Setiap hari selalu dikasih sama orang tua kamu. Iya, memangnya kamu enggak? Yah, aku juga sih. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.